Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Asmawi Mawi yang fenomenal dan terkenal. Asmawi. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin grebek rakyat, dan grebek rakyat kali ini adalah grebek rakyatnya Pak Haji. Jadi Pak Haji ini rakyatnya bukan rakyat kaleng-kaleng ya, rakyatnya itu ori semua. Dari mulai yonek, lining, semuanya ori. Oke, kita langsung aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Pak Asmawi Mawi. Bikin konten dong Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini Pak Haji sih, kita mau bikin konten namanya Grebek Raket. Grebek Raket? Iya, Pak Haji katanya habis beli raket baru Pak Haji. Yonek berapa Pak Haji? Astrok 100 jet-jet. Astrok 100 jet-jet. Wah gila. Ini kecil banget shaftnya ya Pak Haji. Tapi enak Pak Haji dipakai. Lumayan. Kaku ini ya. Speknya berapa nih, saya nggak tahu nih. Tapi ini SP ya. Ini harga berapa Pak Haji? Ini 2.100. 2.100 udah dapet tas Pak Haji? Enggak. Batangan aja. Raket doang 2.100. Udah dapet senar? Belum. Belum. Batangan aja. Gila. Belinya di mana? Padahal kalau mau di Pro Champion Pak Haji. Tapi mau ke sana jauhan. Online bisa. Oh, saya gak percaya. Oh, percaya dia ada asuransi, ada ini semua, komplit. Tadinya mau ke Pro Champion tuh mau ambil yang 22. Oh, gitu. Taiwan ya? Iya, Taiwan. Katanya itu lebih ringan. Enteng. Lebih ringan. Ya kalau sebenarnya buat pemula juga ini bagus pasti. Ibaratnya buat bantu pukulannya kan di shaftnya sini. Nah, itu. Ini shaftnya kecil banget ya. Wah, original banget. 2020. Ini yang 2020 Yonek 2020 Astrok 100 ZZ Japan. Tapi ini Japannya apa SP, Pak? JP apa SP ini, Pak? JP. JP. Oh, ini JP. Berarti raket doang 2 juta ya. JP mahal banget, guys. Kirain udah dapet tas kayak dulu, Pak Haji. Dulu kan beli lining ya, beli lining yang turbo charging itu dapat tas, dapat ini ya. SP ya. Oh ini SP Pak Haji. Ya? SP kalau JP-nya tuh bisa di 3 jutaan. JP-nya ya. Iya. JP-nya itu originalnya Jepang lah. Kalau sini kan maksudnya. Nah ini saya lihat speknya dulu ya. Di sini 4U. Tarikannya 20 sampai 28 lbs. Gagangnya kecil ya G5. Beratnya 80 sampai 85 gram. Ini yang mau beli siapa nih? Astrok. Astrok ZZ, Astrok 100 ZZ. Mahal nih, gila ini. Di Bansun belinya ya, Pak Haji? Enggak, mungkin kalau Pak Haji beli online itu anu ya, nunggunya yang lama ya, enggak mau ya. Kayak ya pertama nunggu, tapi itu dia. Saya enggak punya referensi yang bagus. Oh gitu. Takut. Nah, itu project itu referensi bagus, Pak Haji. Coba sih. Baru tadi di sini sama. Oh. Saya nyarinya yang 22 itu. Astrok 22. Dia lebih ringan ya? Berapa ya? Berapa gitu beratnya? Wah, enteng banget dong. Kayak Astrok Smash. Astrok Smash itu enteng. Cuman dia ini ya. Kenapa? Maksudnya berat di kepala. Oh, berat di kepala. Oh, frame-nya head heavy. Head heavy ya? Iya, head heavy. Kalau head leg berarti itunya ringan. Nah, kalau yang ini flat power punya Pak Haji juga. Saya juga. Ini beli berapa Pak Haji? Ini dikasih Tommy. Oh, dikasih Tommy. Tahu berapa harganya? Flat power mah itu ada channelnya dia. Banyak banget raketnya. Buset. Ini baru namanya The Real Sultan. Oke, ini Victor Jet Speed. Oh, bukan. Victor Thruster K70. Nah, ini berapa, Pak? 2 juta ya? Ini 1 juta. 1.500. Dapat Ultimate. Dapatnya BG66 Ultimate, ya. Dapat tas. Dapat kaos.
Oh dapat, dapat ini tas kain. Ini raket lama ya, Pak Haji? Raket lama. Ini lining. Oh ini yang turbo charging ya? Oh bukan. Ini Winstrum. Winstrum. Wah ini berapa ya? Ini 900 ya? 900. Ini ori semua ya? 900. Katanya nih ini dari Trikus. Oh dari Pak Trikus. Itu yang naik apa ya? Yonex Voltec ZZ Force 2. Oh iya ini yang paku banget ini, berat ini. Berat ayam pemain, Pak Trikus mah pemain. Jadi raketnya ya cocok lah berat. Tapi enak ini, kelok-kelok ini. Berapa? Kelok-kelok enak. Oh iya ya, kalau itu mah biasanya bantuan dari SAF. Karena raket itu bantuannya dari sini, SAF aja. SAF sama senar tuh, kalau senarnya bagus. Mau kalau mau itu yang brilian Pak Haji senarnya. Brilian. Iya, jadi kemencring itu buat mukul itu tes-tes ya. Enak. Ini kayak yang ini raketnya tuh rata-rata ini biasanya ultimate tapi tarikannya kenceng-kenceng gitu. Kan asli. Iya. Iya, beda ya pemain. Beda dong. Pemain pro sama pemain pemula. Ini ada anak Denso, anak mana aja nih, PT mana aja. Ini lagi saya record nih, nah mainnya. Ntar tayangnya nggak tahu kapan. Tapi ini informasinya bagus ya Pak Haji, raketnya yang ZZ ini, raket keluaran terbaru nih ya, yang naik ini ya, Astrox 100 ZZ. Nah ini punya siapa? Ini Winstrum 72. Ori ini ya. Enteng banget ini. Ini Pak Haji raketnya banyak banget nih. Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Haji waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.